Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Sudel Channel. Oke, di sini masih banyak pasien ya. Tunggu antrian dulu. Ini ada yang V80 rasio 4, bikin rasio 4. Dan ini ada mesin E1ZR. Ini Yamaha, Suzuki. Suzuki RC. RC 100 turun mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan untuk rasio Yamaha Fos1, Yamaha V80 dan Yamaha F1ZR yang full clutch. Bentar saya carikan rasionya. Ini kayak ini tuh. Betul lagi. Sok semua ini boring. Oke, sebentar. Oke, di sini sudah ada rasio fukut ya, Maybuan Jono fukut. Terus ini Fos1 dan ini Yamaha V80 3 rasio. Jadi ini untuk perbedaannya ya, saya kasih keterangan dulu. Untuk Yamaha Fos1 itu atau Yamaha Fish yang tahun 2000 ke bawah, ini punya rasio seperti ini. Ini 1, 2, 3, dan 4. Kalau ini 1, 2, 3, dan 4. Di sini untuk perbedaannya hanya terletak pada gigi tiganya saja untuk Yamaha Fos1 dan Yamaha E1ZR yang full clutch. Oke. Untuk Yamaha V80 ini hanya 3 percepatan, 1, 2, dan 3. Ini 1, 2, dan 3. Jadi untuk yang ini sama persis dengan punyanya Fos1 ini ya, ukurannya juga sama, giginya juga sama, jadi hanya beda tidak ada percepatan yang keempat, hanya ini mentok untuk percepatan 3 saja, karena ini masih orinya yang V80 dan as ini masih panjang dengan hose coupling yang besar itu ya. Ya, kita hitung dulu ini berapa untuk gigi tiganya dan yang ini punya bukat. Kasih sama seperti E1ZR. Kedudukannya posisinya ya, 1 2 3 dan 4. 1 2 3 dan 4. Tiganya tetap di sini, tengah sini. Nah, ini kita ukur dulu di tiganya. 1 2 3. Ini 3. Oke, kita hitung dulu. Ini yang rasio punyanya full club. Ini full club ya. Full club ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Untuk Yamaha F1ZN yang full cut itu 25. Yang gear bawahnya 25, gear belakang maksudnya, gear belakang menuju ke gear rantai. Nah, ini 25. Yang full cut. Dan untuk yang ini apa? Fos1 atau Fish tahun 2000 ke bawah. Kita hitung 1 balik. Jadi gini ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Jadi ini 1 2 3. 3 terletak di sini sama. Tapi untuk ukurannya beda ya. Kita hitung dulu, oke. Okay. Nih.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Untuk Yamaha Post One yang tahun 2000 ke bawah atau bis tahun 2000 ke bawah itu rasionya yang tiga itu berukuran 24 yang belakangnya di bagian gear rantai belakang ini ukuran 24. Kita ukur sekarang yang full clutch, okay. Ini punya full clutch sudah saya hitung semua ini. Tadi yang tiga balik lagi teh. Ah, ini loh, ada ram tuh. 1 2 3. Tiga ini berukuran 25. Untuk yang lukat itu 25. Jadi ini 1 2 3 dan 4. Ini 4. Kita hitung yang posisi depan, bagian hose coupling, oke. Ini bagian hose coupling dan ini gear rantai. Kita hitung aja sih karena sini sudah dihitung tadi ukurannya 25 kiranya. Sekarang tinggal yang ini. Kita hitung yang ini ya. 1 2 3 4 ini yang tiganya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Untuk yang full cut itu 19 ya. 19 mata gear yang fuklat ini, fuklat saya terus ini. Untuk yang F1 ZR ini atau Post One lama, Vis lama, Post One ini tadi 24 ya, ini tadi 24 ukurannya sudah saya hitung. Nah ini 24 ini. 1, 2, 3, 4. Nah ini yang tiganya tadi 25 ini. Mata kirinya 25. Dan untuk musuhnya depannya ini yang ini 3. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ini yang 3 bagian hose coupling, ini bagian gear rantai, oke. Okay? Hose coupling kita hitung dulu ini berapa, oke. Okay? Ini yang punya Force One. Ketiganya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh. Untuk yang rasio punya ini posuan itu 20. Jadi untuk yang belakang 24, yang depan 20. Oke, yang punya posuan ini, punya posuan. Kan banyak ya teman-teman bertanya ya, dan ada yang bertanya, mas ini perbedaannya rasio punya Post One dan Kugo tuh terletak pada dimana ya. Ini perbedaannya hanya di gigi 3. Untuk gigi 1, 2, dan 4 itu semuanya sama, terletak hanya gigi 3 nya saja. Nah, kita samakan ya. Ini 1, 2 3, 1, 2, dan 4. Oke, samakan. Ini punya Fugut, ini punya Post One. Fugut, Post One. Oke. Kita ambil gigi satunya dulu. Nah, ini punya Fugut, ini punya Post One. Gini ya. As. Nah, ini ya. Tuang ke sini. Gini. Gak usah dihitung, ini aja sudah kelihatan, oke. Nah, ini sama semua ya, letaknya sama semua, nggak ada yang ganjil, oke. Okay? Ada yang ganjil dari depan sini sampai belakang, nggak ada yang ganjil rata semua, oke. Okay? Ngerti ya? Dan untuk yang ini di satu ya. Bonjrot ini rek. Bonjrot. Limburi dah. Limburi. Popo. Ini masih meniriskop. Masih meniriskop tinggalnya. Maaf ya. Oke, kita hitung lagi. Ini tadi kan sudah
lanjut lagi ya, ini kan tadi sudah rata semua, nggak ada yang ganjil ya. Oke, dari depan sampai dari belakang ada yang ganjil. Oke. Oke ya, oke ya, siap ya. Tinggal yang ini kita balik. Nah ini semuanya sama, semuanya sama, nggak ada yang ganjil. Ntar saya paskan dulu. Semuanya sama, semuanya sama ini. Semuanya sama. 1, 2 dan 4 itu semuanya sama untuk Yamaha Full Code dan Yamaha ini Force One. Oke, ini punya Force One. Ini punya Full Cut. Ini Full Cut. Full Cut. Ini punya Force One. Oke. Ini Suan. Ini semuanya sama ya, sama semua sudah saya hitung. Terletak hanya pada gigi 3, yang full cloth itu 19, musuhnya 25. Ya, untuk yang Suan 2 tahun PSR tahun 2000 ke bawah itu ukuran 20 dan musuhnya 24. Oke. Wah, ini kita teruskan untuk rasionya Yamaha V80. Oke. Dan saya sudah hitung, ternyata 1, 2, dan 3 itu sama semua seperti punyanya Force One. Ini punya Yamaha V80. Oke, kita hitung. Wah, gila. Macet. Mati jeru. Ini menghitungnya ini ya, perhatikan ini satu, ini untuk selahan ya, selahan. Oke, starter 1, 2, dan 3. Ini satu di sini, satunya 1, 2, dan 3. Nah, ini tiganya, tidak ada 4 karena ini motor lapas, maksimum 3 kecepatan. Oke. Nah, nanti kita hitung dulu untuk gigi satunya. Ini sama seperti Yamaha Force One. Duh, agak cepat rek. Oke, ini. Nah, ini punya Force One. Ini jelas gak podo iki ne. Iki lho sing podo. Nyamak iki iki. Karena cepat rek. Pun di cepotan ya. Oke, ini kita samakan. Ini punya Yamaha V80. Nah, ini bunder-bunder ini. Ini Yamaha V80 ya. Nah, gigi 3, gigi 1 ini. Ini Yamaha V80 ini. Nah, bunder-bunder ini. Kelihatan ya, oke. Oke, kelihatan sih. Nah, kita coba samakan dengan Yamaha F1 ZR yang rasionya 4. Kita samakan dulu. Untuk gigi satunya ini belum sama ya. Samakan dulu set. Oke guys, dari depan ini dari depan sini sampai belakang sini. Nah, ini semuanya sama untuk gigi satunya. Sama semua. Yang berbeda hanya di kickstarter. Yang berbeda hanya di kickstarter, makanya untuk Yamaha V80 di upgrade rasio 4 itu harus ganti aslahan, aslah as kickstarter punyanya Yamaha F1 ZR gitu. Oke, paham ya sampai di sini. Nah, ini kita bedakan di kickstarter. Kalau di kickstarter itu tidak sama. Nah, ini tidak sama. Oke, tidak bisa ini disamakan. Giginya sudah berbeda loh, ganjil. Dari sini pas, dari sini ganjil. Ini kickstarter, kickstarter enggak masalah. Maka kalau mau ganti rasio 4 itu harus diganti kickstarternya punya Yamaha F1 ZR. Oke. Okay. Untuk gigi satunya Yamaha F1 ZR dan ini Yamaha V80 itu sama.
yang nomor 2. Ini 1, 2, ini nomor 2. Oke, ini nomor 2 ya. Punyanya Yamaha V8 pun nomor 2. Ini punyanya POS1 atau E1ZR 1, 2, ini 2 nya. Oke, kita samakan seperti apa, sama atau tidak, oke. Nah, tinggal gini saja, oke. Nah, ini tinggal gini saja, nggak usah dihitung, pasti kalau gini pasti tepat. Oke, ini ya, ini sudah sama rata untuk gigi duanya, sama rata semua, kesini, 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 sama rata, sama rata, sama rata, nggak ada yang ganjil sampai ke belakang. Nah, ini semua sama rata ya guys, nggak ada yang ganjil. Untuk gigi 1 dan gigi 2 nya itu sama, Yamaha V80 dengan E1ZR itu sama. Dan untuk gigi 3 nya, oke, gigi 3 nya, siap. Ini 1, 2, 3, 3 itu yang besar untuk Yamaha V80 ya. Ini yang besar, ada pelorannya ini dia. Ini ada peloran dalam kancingan ya. Ini 1, 2, 3, ini 3 nya ini. Untuk 3 nya E1ZR, nah tadi yang saya bilang untuk POS1 itu 20 ya ukurannya, 20 musuh 24 yang E1ZR, kalau yang full coat itu 19 musuh 25. Kita samakan dengan E1ZR dulu, apakah sama atau tidak, oke, okay? Ataukah sama dengan full coat, ataukah sama dengan POS1, kita samakan, oke, okay? Ini gigi 3 nya 1, 2, 3, yang 3 yang ini, 3 yang ada kancingannya, di kancing ini bagian belakang, di gear penghantar. Oke, ini E1ZR dan ini Yamaha V80. Oke, kita samakan gigi 3 nya ini tadi saya hitung ini 20 ya, yang POS1 ini 20 saya hitung, tinggal yang menghitung punya Yamaha V80. Kita hitung dulu rugi tiganya, oke, okay. 1, 2, 3, gak kelihatan kameranya, ini kancing yang soalnya susah, oke, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, ternyata sama seperti Yamaha POS1 atau F1ZR yang tahun 2000 ke bawah itu POS1. Ternyata Yamaha V80 itu sama seperti rasionya POS1. Jadi otomatis yang depan sini, yang depan sini juga 9, juga 20, ini juga 20, nggak mungkin kan 19, pasti 20, pasti ganjil kalau nanti dia 19, oke, okay. Ini punya Yamaha V80. Ntar saya jelaskan lagi. Untuk yang full coat-nya nanti saja. Oke. Kita samakan dulu POS1 dengan Yamaha V80 agar semuanya mengerti, oke. Ini punya POS1. Ini punya Yamaha V80. Saya taruh sini. Nah, ini. Oh, balik. Jelas ya. Sebentar. Oke, jelas ya. Ini Yamaha V80 dan ini Yamaha E1ZR yang tahun 2000 ke bawah atau POS1. Tadi sudah saya hitung, teman-teman sudah mengerti ya. Untuk gigi satunya ini sama, ini gigi satunya sama, ukurannya sama,
terus gigi duanya juga sama, gigi tiganya, bahkan gigi tiganya juga sama. Yang beda hanya di gigi 4 karena Yamaha V80 ini tidak ada gigi 4-nya, hanya terbatas untuk gigi 3 saja. Untuk Yamaha Sport 2 ada gigi 4-nya. Oke. Tak heran banyak teman-teman yang bertanya gini, "Mas kok rasionya saya gigi 3 ke gigi 4 kok hampir sama ya di RPM atas?" Oh iya, karena kan bebannya itu di gigi 3 terlalu berat, gigi 2, gigi 3 itu terlalu berat, dan gigi 4-nya itu terlalu enteng. Jadinya gigi 3 gigi 4 itu hampir sama, hanya berbeda tidak getar lah, tidak ngejer. Nah, gitu. Bedanya hanya itu. Oke, yang itu mau rasio yang mau V80 ke yang mau berjeter atau 4 rasio itu kita membuat ini pasti diubut disamakan punya Yamaha V80, ini punya Yamaha V80 dan ini punya Yamaha BZR. Kalau mau ganti rasio 4 harus diubut seperti ini ya. Punya BZR harus diubut seperti ini. Ini untuk tahanannya, soalnya ini tahanan ke tangkas mesin. Nah, kalau tidak ada ini, nanti ini gini-gini dong, goyang-goyang gini, cepat aus di sini. Soalnya di sini ada roces atau kelakar kecil-kecil itu roces. Ya. Ininya kalah nanti rusak, jadinya kadang berhenti sendiri, kurang sendiri. Kebo? Ini prosesnya lang dewe. Kadang ngeduk ini prosesnya lang sendiri ngono ae penak. Dene prosesnya sendiri, bahasa nang ngelo ram torek. Angel wong Jawa kan bahasa Indonesia. Jawaan. Oke, intinya seperti itu, harus disamakan seperti Yamaha V80 ini. Oke, ininya. Yang berbeda hanya ini saja. Kalau semuanya ini kan sudah PNP dengan rasio 4, oke. Paham ya dari sini? Nah, dan untuk rasio punya fulcrum. Jadi istimewanya punya fulcrum itu sudah saya tes ya. Istimewanya itu di gigi 3 saja. Gigi 3 nya memang enak. Jadi untuk masuk ke gigi 1, gigi 2 itu enak, dan 2 ke 3 lebih enak, 3 ke 4 itu dia menanjak. Suan kan hampir sama. Kalau full grade itu tidak, 3 ke 4 menanjak. Oke. Okay. Ini punya full grade. Ini punya full grade 1925. Ingat-ingat ya guys, untuk punya full grade itu yang depan 19, ini 19, yang belakang 25. Ini gigi 3. Ini gigi 3. Sudah paham ya. Kalau yang punya Posban dan Yamaha V80 itu sama semua. Untuk gigi 3 nya ini 24 dan ini 20. Oke. Jadi tidak heran untuk yang mau Posban itu 3 ke 4 itu hampir sama. Yang berbeda itu Yamaha EWZR. Enak ya. Di gigi 3 ke 4 itu menanjak. Ada perbedaan lah itu. Oke, sampai di sini paham ya. Kalau kurang paham bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah menonton, mensupport channel saya. Kalau ada pertanyaan, kalau kurang paham bisa ditulis di komentar ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Nah, untuk teman-teman yang mau pesan rasio Yamaha V84 ya, rasio 4 yang sudah PNP tinggal pasang, itu bisa order di tempat kami. Untuk nomornya, nomor WA atau IG saya ada di deskripsi. Nanti saya tulisin di deskripsi, oke. Okay? Dan jangan lupa untuk pemasangan perakitan rasio 3 kopling ataupun rasio 4 kopling itu harus turun mesin semua. Oke, okay, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu asap.